membina stadion raksasa yang baru dengan kapasitasnya 500.000 tadi, itu pun baru 500.000. Dengan 70% supporter yang ada pun tidak lagi mencapai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, hari ini saya akan mereaksi tentang sebuah prestasi yang telah dicapai oleh Indonesia terkait dengan pembinaan stadion internasional dan kembali dengan membuat mega projek yang menakjubkan. Tidak hanya mencatatkan rekor dunia tetapi juga mengukir sejarah baru dalam industri olahraga global dan juga sepak bola, yaitu tentang stadion raksasa berkapasitas super jumbo yang dibangun di Indonesia. Stadion ini merupakan proyek yang menggabungkan keahlian dan inovasi dalam teknologi konstruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan ukurannya spektakuler, stadion ini siap menjadi ikon baru dalam dunia olahraga. Oke, manfaat dan potensi stadion ini guys, dengan kapasitas yang luar biasa, stadion ini juga mampu menjadi tuan rumah berbagai macam acara lah nanti olahraga internasional, termasuklah Piala Dunia, Olimpik dan lain-lain lagi. Dan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia menarik perhatian dunia, memperluas pariwisata serta meningkatkan ekonomi negaranya dalam skala global. Oke guys, apakah mega proyek yang dimaksudkan dan dibangunkan stadion ini nanti? Jadi yuk kita simak daripada channel YT Real. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Oke guys, ayo kita simak dulu video ini. Rencana besar mega proyek Indonesia. Indonesia berencana membuat stadion dengan kapasitas super jumbo. Stadion yang belum pernah ada di muka bumi ini. Stadion merupakan rumah sebuah pertandingan sepak bola dan menjadi ikon sepak bola itu sendiri. Seberapa megah dan baiknya kualitas stadion diukur dari berbagai faktor. Jakarta International Stadium ini yang sudah ada dan Gelora Bung Karno yang sudah ada juga di Indonesia. Jadi membuat satu Indonesia lagi kan? Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan total penduduk 273 juta jiwa di tahun 2023 ini. Dengan jumlah presentase pecinta sepak bola hingga mencapai 69,3% dari total penduduk. Dekat 70% dengan begitu Indonesia merupakan negara dengan jumlah pecinta sepak bola terbesar di dunia. Nah, sebab itu guys, Indonesia ini menjadi kiblatnya supporter-supporter di dunia ya. Kalau mengikut tadi jumlah ini, 70% pendukung sepak bola di Indonesia itu daripada 273 juta jiwa guys. Coba kira berapa? Saya coba kira guys, 273 juta jiwa darab 70%. Itu menghampiri 200 juta pendukung supporter sepak bola yang ada di Indonesia. Banyaknya itu guys. Oke. Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu besar, dengan total pecinta sepak bola hingga hampir 70% dari total penduduk. Gitu. Sejauh ini Indonesia hanya memiliki dua stadion berkapasitas besar. Memang banyak kan, ramai nih. Stadion besar yang pertama, Stadion Gelora Bung Karno, yang semula kapasitas GBK mencapai 88.000. Namun, demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan, kini GBK dipangkas menjadi 77.200 kursi. Masa renovasi hari itu kan, jadi 77.000. Stadion besar kedua yaitu JIS. Stadion yang baru saja diresmikan itu memiliki kapasitas 82.000 kursi. Nah, ini banyak. Kedua stadion besar tersebut sementara ini menjadi stadion kebanggaan rakyat Indonesia. Canggih yang bertaraf internasional standar FIFA. Cuma masalah sedikit lagi terkait dengan parkir. Namun jika kita perbandingkan dengan besarnya bangsa Indonesia dengan total pecinta sepak bola terbesar di dunia, menjadikan kedua stadion itu, GBK dan JIS, sangat kecil dan tidak sepadan dengan animo masyarakat yang begitu besar. Iya, betul juga. Seringkali terjadi ketika ada momen pertandingan besar,
jumlah kapasitas stadion selalu kurang, dan itu selalu disesalkan masyarakat yang tidak kebagian tiket. Dari situ menjadikan PSSI dan pemerintah pusat RI memikirkan potensi di kemudian hari. Begitu pentingnya stadion untuk sepak bola itu sendiri. Selain dibutuhkan, stadion juga menjadi ikon sebuah bangsa di mata dunia. Mengingat stadion menjadi standar negara lain menilai dan melihat negara kita di ajang internasional yang disaksikan di seluruh dunia. Hal itu menjadikan Indonesia berencana membuat stadion raksasa yang berkapasitas super jumbo yang akan memecahkan rekor dengan jumlah kapasitas terbesar di planet bumi. Gimana ini? Dekat Rawa Jombo Klaten. Mega proyek stadion yang akan menampung setengah juta manusia itu sementara dibahas. Gilanya, untuk mengenai biaya. Juta. Sementara ini anggaran itu berasal dari APBN yang mencapai 15 triliun. Namun belum diketahui pasti, nilai itu diambil dari pemangkasan belanja negara, ataukah dari anggaran lain yang direlokasikan. Namun untuk nilai 15 triliun itu masih jauh dari kata cukup. Perkiraan biaya stadion kapasitas raksasa super elit, dengan teknologi terbaru yang canggih, diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 50 triliun. Mega proyek itu telah dicanangkan dan akan segera direalisasikan, dengan terciptanya stadion kebanggaan rakyat Indonesia terbesar dan terelit di muka bumi ini. Dengan adanya mega proyek stadion yang sangat mencolok itu akan menjadikan Indonesia lebih terpandang, dan akan kerap dieksplor media seluruh dunia. Menarik untuk kita tunggu mega proyek stadion super jumbo ini. Kita tunggu guys, ini bukan mega proyek stadion terbesar di dunia. Dengan kapasitas lebih dari 500 ribu penonton, Stadion Super Jumbo yang akan dibuat Indonesia nantinya akan diberi nama Stadion Garuda Indonesia. Mega proyek stadion yang sedang direncanakan ini diusahakan selesai dan siap digunakan sebagai venue dan opening ceremony ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia antara tahun 2034 hingga 2038. Stadion spektakuler, dengan jumlah penonton terbanyak di dunia, dengan dukungan fasilitas eksklusif dan elegan, ditambah kapasitas lebih dari setengah juta penonton. Hal itu dapat menjadi berita yang mencolok dan menarik perhatian media seluruh dunia, dan membuat penduduk bumi tercengang dengan kemampuan Indonesia, dan tentunya stadion yang paling memberi kesan bagi pengunjungnya. Dengan begitu, Indonesia dapat memberi kesan yang luar biasa bagi para turis. Gila ini guys, gila kalau jadi ini. Stadion Garuda Indonesia, dengan kapasitas lebih dari setengah juta penonton, ditambah fasilitas pendukung, dengan teknologi canggih di masa depan, hal itu diharap mampu mendongkrak pariwisata Indonesia lebih mendunia, dan menjadi salah satu negara dengan destinasi yang memberi kesan elegan tanpa mengurangi kekayaan alam yang begitu besar. Menarik untuk ditunggu. Mega proyek apapun itu, semoga dapat memberi dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tunggu guys ya. Hai, bila... Sebelum meninggalkan video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe di channel YT Real ini agar mendapatkan berita dan informasi penting seputar berita dan informasi yang terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye YT Real. Oke guys, itu dia mega proyek yang mungkin akan dilaksanakan ya, yaitu Stadion Garuda Indonesia. Itu pun kalau berlaku guys ya, tetapi kalau mengikut data dan faktanya ya, mungkin di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa Indonesia perlunya stadion berkapasitas sehingga begitu besar sekali? Pertamanya karena penonton atau supporternya yang begitu banyak sekali, 70% ya, daripada jumlah penduduk 273 juta itu mencapai 200 juta supporter sepak bola yang ada di Indonesia. Jadi ini satu angka yang sangat besar, dan dengan kapasitas stadion yang ada sekarang, JIS 82.000, Gelora Bung Karno 77.000, itu tidak memungkinkan untuk ramai penonton datang ke situ. 100.000 pun tidak sampai kan. Tetapi kalau dia membina stadion raksasa yang baru dengan kapasitasnya setengah juta tadi, itu pun baru setengah juta. Dengan 70% supporter yang ada pun tidak lagi mencapai. Dan dengan supporter Indonesia itu menjadi kiblatnya supporter dunia,
perlunya untuk satu stadion yang besar menampung pencinta sepak bola yang ada di Indonesia. Dan juga dia boleh dimainkan dengan olahraga-olahraga lainnya juga. Dan yang keduanya, dengan prestasi Indonesia yang ada pada saat ini ya, memungkinkan dalam 5 ke 10 tahun akan datang, Indonesia punya sepak bola prestasinya mungkin akan meningkat naik ya, dengan keadaan yang kita melihat di bawah ketum ya, ketua umum Bapak Erick Thohir, dan juga pelatih-pelatih yang ada, dengan mengambil lagi pengarah technical ataupun technical director yang baru, itu akan bibit-bibit daripada 14 tahun bibit muda sampailah ke senior nanti akan dibimbing, akan diolah bakat mereka itu sehingga mereka mencapai pemain yang berpotensi untuk maju di masa hadapan. Kemudian industri olahraga yang ada di Indonesia ini juga berkembang maju, bukan saja dari segi olahraga sepak bolanya juga ya, tetapi olahraga-olahraga lainnya juga itu memerlukan stadion yang besar. Contoh untuk penganjuran Olimpik, penganjuran sukan-sukan atau olahraga yang besar di dunia ini juga memerlukan satu stadion yang besar untuk di Indonesia karena penduduknya cukup ramai. Dan seterusnya meningkatkan infrastruktur di kawasan sekeliling. Jika ada satu pembinaan stadion itu, maka di kelilingnya juga akan dipenuhi dengan infrastruktur yang lengkap. Jadi di situ juga rakyat Indonesia berpeluang untuk mencari pekerjaan, ekonomi akan berkembang maju, dan juga mereka tidak perlu keluar daripada kawasan itu untuk mencari pekerjaan lagi. Dan seterusnya ekonomi lokal ini akan dampaknya ekonomi itu akan menjadi positif pada kawasan area di kawasan itu. Dan pembangunan stadion ini juga akan membutuhkan tenaga kerja yang baru, kemudian baik di sektor konstruktif ataupun sektor-sektor lainnya ataupun desainer, kemudian juga akan meningkatkan kunjungan wisatawannya yang ada di seluruh dunia dengan apapun kegiatan bisnis yang terkait dengan olahraga itu. Itu akan menjadi pemangkin kepada peningkatan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi itu mungkin pertimbangan-pertimbangan yang sewajarnya untuk pembinaan stadion berkapasitas besar dan mencapai rekor dunia yang ada di Indonesia ini guys. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian? Mungkin kalian juga punya pandangan sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sekalian untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.